tangan biar panas. Kayak guru saya yang sangat luar biasa, guru Pinoka, mobilnya aja kan udah mewah, bahkan dia udah punya villa di Bandung. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru ini. Kan mewah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sini ada kata apa yang harus kita lakukan? Jadi perbaiki pencernaan makanan, perbaiki penyerapan ilmu. Jadi penyerapan ilmu kita harus kita perbaiki lagi. Jadi kita harus memaksimalkan gerak kita teh, harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaga kita. Ayo momentum acara ini lagi acara koordinasi ya. Setahun itu sampai titik jarak menghabiskan, sampai titik jarak menghabiskan. Kalau rekan-rekan di sini harus bisa memperjuangkan besar sampai koordinator di bawah koordinator besar sudah semua Jayagiri Bekasi. Jadi ya, kalau bagi koordinasi ini akan di awal 2020. Kalau 2023 orang ya. Jangan dulu pulang. Kira-kira ada momentum-momentum apa sih yang baru di tahun 2020 ini? Jangan dulu pulang, karena kita punya ada momentum-momentum baru apa nih di 2020? Jadi harus memaksimal di tahun 2020 ini rencananya di awal tahun hari Minggu kita. Besok jadi yang ada di diri kita itu 9 itu akan ada momentum macan air. Jadi kita seperti biasa mengadakan seminar akbar gabungan secara koordinasi dari semua tikor yang ada di Kewenangan sudah semua Jayagiri dibuat dalam satu waktu atau satu forum, ya bisa dibilang seminar lah. Itu dilaksanakan, kita adakan di hari Minggu besok, di tanggal 9. Atau memfokuskan apa yang seperti apa kita menyikapi tahun 2022 ini, yang CEO-nya konon katanya tahun 2022 ini sebagai tahun macan air. Nanti secara penjabaran, seperti apa kita menyikapi tahun ini, hal itu akan dikupas tuntas oleh kita semua. Pokoknya tetap semangat, antusias, jangan sampai ketinggalan. Dan setiap seminar-seminar tersebut pasti ada makna-makna ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Dan itu sangat berkaitan penting. Salah satunya yaitu untuk mencapai atau percepatan kita dalam menggapai impian. Begitu. Jadi perbaiki niat. Siap, Ang. Terima kasih. Jadi dunia tangguh. Jadi perbaiki niat. Jadi dunia tangguh. Oke, kali ini saya sudah bersama Ketua LKP yang ada di Sunda Semboja Jayagiri ya, yaitu Ang Master Apit Permana. Kali ini kita akan bertanya kepada beliau materi apa yang akan disampaikan di hari Selasa ini, di hari Selasa tepatnya koordinasi Cikahuripan dan Salaka Negara ya. Kita akan tanyakan langsung ke Ketua LKP-nya langsung, yaitu Ang Master Apit Permana. Assalamualaikum. Oke. Salam. Siap. Hari Selasa ini Ang. Ya. Materi apa sih yang akan disampaikan oleh pihak LKP untuk peserta yang mendatang di koordinasi hari ini? Oke. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang patologi, fisiologi tentang organ lambung. Organ lambung. Ya, bahwa kita ketahui secara bersama bahwa yang namanya rajanya penyakit di tubuh manusia itu adanya di lambung. Jadi kalau misalkan lambungnya sudah bermasalah, otomatis semua tubuh kita ini akan lemah, organ-organ yang ada pada tubuh kita ini akan lemah. Diawali dari mana? Dari lambung dulu. Begitupun secara budaya, begitupun secara kehidupan kita, bahwa lambung ini dilambangkan sebagai finansial atau keuangan. Raja penyakit dalam kehidupan kita ya uang. Tidak munafik, memang betul uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang serasa mati. Benar, kan itu benar. Makanya kalau saja seseorang tersebut uangnya sudah beres, otomatis semua masalahnya pun akan beres. Oke. Nah, mungkin itu materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini mengenai lambung, pasti alam maupun ungkapan untuk budayanya gitu. Ya, betul. Oke guys, kita ikutin terus. Kali ini yang akan disampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua LKP yang ada di Sunda Semboja ini yaitu akan membahas materi lambung, pasti alam, ungkapan budayanya. Oke, kita ikutin terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune, enjoy.